Hai semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube-nya Ainur Aini. Di video kali ini aku mau bereksperimen membuat slime menggunakan mayonis asli ya. Nah, jadi ini dia hasil slime-nya. Langsung aku kasih lihat ke kalian semuanya karena ini hasilnya berhasil dan lumayan bagus slime-nya. Hasil dari mayonis slime ini ya. Jadi ini aku membuatnya dari mayonis asli. Aku bereksperimen ya teman-teman dan ternyata hasilnya lumayan bagus ini hasil slime-nya. Nah, jadi ingat ini adalah mainan ya, bukan makanan. Cuman aku bereksperimen aja membuatnya itu dari mayonis sama lem. Jadinya ini jadi slime mayonis deh. Dan ini hasilnya lumayan menurut aku. Oke, daripada lama-lama sekarang kita langsung saja ke eksperimen pembuatannya. Nah, ini dia semua bahannya. Di sini ada mayonis, ada clear glue sama slime activator. Cuman 3 aja bahannya ya. Langsung aja kita ke pembuatannya. Yang pertama aku tuang dulu lem ya, lem bening clear glue ini ke dalam wadah. Nah, aku tuang dulu segini. Kemudian yang kedua langsung aja aku masukin mayonisnya ya. Dan suka ada yang tanya juga, "Kak, bisa nggak pakai white glue?" Nggak bisa ya. Ini kan biar mayonisnya asli gitu kan. Jadinya harus pakai lem bening biar kelihatan dari mayonis aslinya warna putihnya. Nah, ini aku masukin mayonisnya. Ini asli ya. Ini langsung aja nih segini mayonisnya aku aduk sampai tercampur dengan rata ya. Ini mau aku tambahin lagi lemnya nih. Kalau misalkan masih merasa kurang, jadi aku tambah-tambahin lagi clear glue-nya ya. Jadi harus lebih banyak clear glue ya dibanding si mayonisnya. Ini aku tambahin lagi. Udah segini aja kira-kira ya. Nah, di sini langsung aja aku tuang slime activator di akhirnya. Ini slime-nya langsung ada proses penggumpalannya ini sedikit. Cuma masih lengket, masih cair. Aku bakal tambahin lagi slime activator-nya soalnya ini masih lengket banget. Sedikit demi sedikit ya, nggak boleh langsung banyak. Nih, ini udah ada proses penggumpalannya. Jadi terus kita aduk-aduk saja sampai si slime-nya ini dia menggumpal dan membersihkan wadah ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, ini tuh dia udah kayak menggumpal gitu cuman masih lengket. Jadi ini aku tambahin lagi slime activator-nya. Dan aku ngerasa ini dia kayak bakal keras gitu, soalnya ini kegumpalnya kayak susah gitu ya. Ini langsung aja aku pakai tangan. Dan dia teksturnya bener kata aku, ini agak padat, agak keras gitu ya. Tapi nggak terlalu keras banget, jadi di akhirnya bakal aku tambahin air putih aja. Biar dia hasilnya nggak terlalu keras ya. Jadi bagi kalian yang membuat slime di akhirnya itu agak keras, tinggal dikasih air putih biasa aja ya di akhirnya biar lumayan hasilnya. Nah, ini aku campur sama air putih biar dia nggak terlalu padat ya. Tadi mungkin karena aku kebanyakan slime activator. Nah, ini dia hasilnya. Sudah jadi, dia hasilnya lumayan bagus menurut aku. Jadi walaupun ini belum aku diemin berhari-hari ya, tapi dia teksturnya udah bagus banget, lihat ya. Nah, oke semuanya. Jadi eksperimen kali ini aku bilangnya berhasil dikarenakan ini walaupun aku belum diemin berhari-hari, tapi ini udah bagus ya hasil dari mayonis slime ini. Bisa kalian lihat sendiri, ini hasilnya seperti apa. Pas aku pencet juga ini dia nyaring banget ya suaranya, cetok-cetoknya enak banget. Nah, bagi kalian semuanya yang kepengen nyoba bereksperimen membuat slime dari mayonis seperti aku, bisa kalian coba sendiri di rumah. Ini hasilnya benar-benar bagus, aku tidak bohong ya. Walaupun nggak didiemin berhari-hari, tapi dia ini udah glossy dan bagus banget. Cuman mungkin pas kasih slime activator-nya harus sedikit demi sedikit. Cuman kalau misalkan memang agak lengket, ya dikasih aja slime activator-nya biar di akhirnya dikasih tambahin air putih biasa aja ya. Ini hasilnya jadi glossy gini loh, bagus. Tapi dia nggak lengket dan bagus banget. Menurut aku ya, pokoknya coba aja kalian bikin. Pasti kalian bakal tahu seperti apa teksturnya ya. Nah, oke semuanya. Jadi, eksperimen kali ini cukup segini aja, yaitu membuat slime menggunakan mayonis asli ya. Dan hasilnya pastinya kalian sudah tahu ya dan sudah lihat sendiri ini hasilnya seperti apa. Dan aku sangat suka banget ini dengan hasil slime-nya. Thanks for watching. Jangan lupa ya buat yang suka sama videonya, sama slime-nya, di like videonya. Boleh komen juga menurut kalian ini hasilnya bagus atau enggak. Atau boleh komen juga aku harus bereksperimen membuat slime dari apa lagi.
Nanti kalian tulis di bawah, insya Allah kalau misalkan aku setuju dengan requestan dari kalian, insya Allah bakalan aku buat tutorialnya. Tapi kalau misalkan aku gak setuju, mohon maaf banget ya. Oke, thanks for watching. Dan pastinya jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian semuanya tutorial video slime aku ini. Dan pastinya jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel YouTube-nya aku ya. Terima kasih buat kalian semuanya yang selalu dukung dan support aku. Aku sayang kalian semuanya. Love you guys. Assalamualaikum. Bye. Thanks for watching.